Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Jumpa lagi. Hari ni kita dekat kebun. Ha, kebun buah rambutan. Ha. Alamak, air bunyi ayam. Ayam pun nak masuk. Ha, ni tengah petik. Oh, kata buah rambutan. Ha, tengah musim rambutan ni. Ha, banyak yang bawah-bawah. Ha, dah ambil sebenarnya separuh. Ha. Ha, ni yang bahagian atas. Ha, ni suami tengah kata iya, mengacau jugalah buruk. Eh, apa ayam ni? Dia pun nak masuk. Ha, ni. Ha, tengah ambil buah rambutan. Ha, ni ke dekat rumah apa ya? Mama ayah saya. Ha, ni macam-macam ada. Ha, mak ayah saya ada tanam lemon ada. Ha, buah durian ada. Durian tapi belum berbuah lagi lah. Ha, serai. Ha, ni kita ambil review petik buah je. Petik buah rambutan. Ha, rambutan dia besar-besar, manis. Orang kata apa ya? Rambutan. Nanti sekejap saya ni kan. Oh, pucuk kepala. Ha, ni rambutan apa nama ni? Ha, tada. Gula batu. Ha, ada gula batu kan? Ha, nama dia rambutan gula batu. Ada setengah tu warna kuning. Warna kuning tu rambutan apa ya? Gading. Ah, gading. Ha, buahnya lebat sangat. Ha, pokok rambutan kat rumah ayah saya ni memang dia banyak buah. Ha, ni bahagian belakang. Bahagian belakang tak tahu lah. Nak ambil macam mana? Ha, pakai gala. Ha, boleh juga panjat. Pokoknya boleh lah. Ha, boleh panjat tapi suami saya tak panjat. Ha, ambil je daripada atas saja. Ha. Ha, lebat ni ha, buahnya. Ada juga ayam. Ha, ayah saya bela ayam. Ha, adalah ayam. Tak tahulah ayam apa kan. Ha, ni orang kata tengok buah-buah. Buah-buah rambutan. Ha, musim buah rambutan sekarang. Buah apa yang lagi? Buah durian. Ha, ni buah rambutan. Ha, ni kan kita nak kumpul sekarang. Ha, tu dah ada sediakan besin. Ha, ni rambutan ni manis ni. Ha, ni sekarang ni manis-manis gula kata. Ha, tu yang panggil dia rambutan gula. Apa ya? Gula batu. Ha, ni. Ha, wah. Ha. Hari memetik buah rambutan. Okey. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Okey. Bye-bye.